Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Roma Nomad Channel. Di video kali ini saya mau memperlihatkan teman-teman pasar tradisional yang berada di kota Launceston. Yuk langsung aja ikuti sama-sama videonya. Oh, this is a new trolley. Honey. There was once a day that I would pray for you. I don't miss the across the world. Damn, what a hell of a good. You look great. Kita mau beli apa? Nah, 399 sekitar 40.000 satu kilo. Gitu ya. Timun harganya satuan ya, $1.50. Jadi mau yang kecil mau yang gede semuanya sama ukurannya, sama harganya maksudnya $1.50. Jadi kita cari yang gede. Nah ini ya. Kita taruh di sini. Tadi bisa. Ada pok choy $1.90. Ini harganya $1.90. Mahalan. Kita cari lagi yang lain. Mangga $2.50. Jual tanaman bunga. Hari ini nggak terlalu lamre ya. Oh, what did you just get it? Tomato. Oh yeah, same. Yeah. Adit, I had. Nah, di sini ada makanan kesukaan orang-orang. Terongnya, ini gede banget ukurannya. Ya. Yeah. Harganya $7.99 per kilo. Kita beli satu aja. Kita makan satu. Terus ini dan ini yang Lebanis, timun Lebanisnya harganya $4.99. Nah ini ada buah labu siam, harganya $4.99. Nah ini green cabbage, harganya $6. Oh oke, okay. So kita beli kentang. This is not Dutch green. Oke. Okay. A carrot? Yeah. Just a moment. I will get the
Nah, ini harga bawang putih ya teman-teman, segini 5 dolar. Kayaknya ini setengah kilo. 1 kilo apa setengah kilo gitu. Rasa-rasanya. Dan ini bawang merah ya. Bawang merahnya gede-gede di sini. Harganya 9 dolar. Nah, ini harga bawang bombay ya. 2 kilo 3 dolar 49 sen. Kita beli satu. Nah, ini labu. Whole canned pumpkin. Oh, 2 dolar per kilo. So this is the price. 5 dolar. This is still not good. Yeah, but lot of it. But this is only $4. How much? Yeah. Hey, this one is better. Yeah, look. Yeah. No. Okay. Nah, di sini juga jual kayak gini-gini. Oh ya, teman-teman, ini itu pasar tradisional ya. Pasar tradisionalnya Tasmania. Jadi barang-barang apa? Buah-buahan dan sayuran di sini yang langsung dipetik. Tapi tidak termasuk kelapa ini karena kelapa nggak bisa dipetik di sini, nggak ada. Ada kelapa itu. 4 dolar. Ini ada pisang tanduk. Tapi mahal harganya. Ya. Wow. Nanas mahal banget, 8 dolar. $8. Hah. Pepaya juga mahal. Ayo, Indonesia ini banyak banget pepaya. Jadi kalau nggak suka pepaya sayang banget, di sini harganya mahal. Mahal sekali. $7.99 per kilo. Jadi satu kilonya itu 80.000 ya untuk pepaya. Kalau ini lime 1 kilonya $12.99, sekitar 130.000. Kalau ini lemon satu bungkus begini harganya $2.38, kisaran 23.000. Nah, ini daging-dagingan, tapi ini nggak halal ya, pork. Saya nggak beli pork. Kita nggak makan daging babi. Dan di sini dairy product kayak keju gitu. Semua ada di sini. Semua made in Tasmania. Sayuran yang ada di Asia semua ya. Ada pare, ada kunyit, lihat deh. Expensive, harganya kunyit itu mahal banget loh, $45 sekilo. Langkuas harganya $28 sekilo. Okay. Nah, ini segini ya, ini apa namanya, daun kemangi sebengket kalau kata orang Sunda, $4.
40.000. Nah, ini jamur-jamurnya. Berapa ini? Kayaknya lebih murah di Woolworth. Dan ini carrot wortel 1 kilo itu $2.29. Tapi kayaknya mahalan di sini. Kita beli nanti aja di toko yang lain. Nah, ini free range alias ayam kampung. Ayam yang kampung Tasmania kampung. Harganya $5.49, sekitar 55.000. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, sekarang kita udah selesai belanjanya ya. Oh, ini. Do you want that? Snowballs. No? Sekarang kita udah selesai. Nah. Itu ya. Kita tunggu di luar ya. Nanti saya kasih tahu berapa total belanjaan saya untuk di pasar tradisional ini. Nah, sekarang kita sudah selesai belanjanya ya teman-teman. Saya akan. Ya teman-teman, jadi belanjaan saya untuk hari ini di pasar tradisional $41.60 atau sekitar 420.000. Cuma dapet telur, terong, tomat, kentang, dan teman-teman. Ya. Dan demikianlah video kali ini bersama saya Roma Nomad. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani saya belanja hari ini. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.